Puji Tuhan, sekali lagi kita bertemu berkenaan ke cerita Babuk Kudus, ianya Balamar pemungkal bagi 2 ayat 1 nyentuh ngagai 25. Ba ayat keterubah bagi 2 ianya dunia, langit engau semua utai di dalam dunia, engau di langit udah temu megang. Lalu ayat kedua, lebu hari ti ketujuh Allah Ta'ala nemu ke semua utai ti digaga ia nya alai lebu harinya ia lalu ngetu gawa. Lalu ayat ketiga, ia merekat ke hari ti ketujuh lalu meletak harinya kudus laban lebu harinya ia temu ngaga dunia lalu ngetu ngereja pengawa. Lalu ayat keempat, nya jalai Allah Ta'ala ngagak langit engau dunia. Lalu maya Tuhan Allah Ta'ala ngagak dunia engau langit. Ayat kelima, kayu apen bisi tumbuh di dunia. Lalu pihak megak utai nadai udah matuh. Laban Tuhan Allah Ta'ala apin ngatur hujan labuh ninggang dunia. Lalu tanah mega apian bisi kurang ngerja. Ayat ke-6, tang saja hujan apian bisi air tipansut hari baruh tanah udah ngemasah ke semua tanah. Lalu ayat ke-7, udahnya Tuhan Allah Ta'ala ngambi tanah liat lalu nempak ianya di Mesia serta ngesuh keseput penghidup ke dalam hidung ya nya alai urang nya lalu hidup menseput. Lalu bak kebun Eden ayat ke-8, udah nya Tuhan Allah Ta'ala numbuh ke kebun di menua Eden adap ke timur lalu ngatur urang siku ti udah digegak ya diau dia. Lalu ayat ke-9, ia nanam cukup macam bangsa kayu di mana di peda engau di mana buah ba tengah kebunnya bisi sepun kayu timuri penghidup engau sepun kayu timuri penemu ngasuh ngelala semua utai. Lalu ayat ke-10, kebunnya boleh ai ari siti sungai ti bupati 4 ti rarat ari Eden. Lalu ayat 11-12, nama peti sungai Siti Tirarat ngelingi menua Habilah dikumbai pisun. Menuanya bisi emas tuci dampa ti berga engau batu unam mirah. Ayat ke-13, nama peti sungai Siti Tirarat ngelingi menua Kus dikumbai Gihon. Lalu ayat ke-14, lalu pati sungai Tirarat adap ke timur negeri Asiria dikumbai Tigres. Pati sungai ti ke-4 dikumbai Euphrates. Lalu ayat ke-15, udah ia ngagak kebun di menua Eden. Tuhan Allah Ta'ala lalu ngambil lelaki ti udah digagak ia ngatur lelakinya diau dia. Awak kaya ngereja serta ngintu kebunnya. Lalu ayat ke-16-17, kok ia berjaku ngau lelakinya. Nuan tahu makai sebarang buah kayu dalam kebun tu. Tang nuan anang sekali-kali makai buah kayu. Ti tahu meri penemu kena ngelala semua utai. Nanti nuan makai buahnya. Nuan dekat mati. Lalu ayat ke-18, udahnya Tuhan Allah Ta'ala lalu berjaku ko ya engai nya di lelaki tu dituju ke diau ke diri aku dekat ngagak pangan ke sulu ya. Ayat ke-19, Tuhan Allah Ta'ala ngambil tanah lalu ngempuk ia jadi semua macam jelu engau burung lalu mai sida ngagak ia ngambil ke ia lalu ngagak ke bagi nama sida. Nama ti disebut ya lalu nyadi ke nama sidak siku-siku.
ayat ke-20, urangnya lalu ngaga nama ke semua jelu tupi buruang engau jelu bapas tang ya pian boleh pangan ti tau engau ya besulu. Ayat ke-21, udahnya Tuhan Allah Ta'ala ngasuh lelakinya tinduk lebuh ya nyau tinduk jenak Tuhan Allah Ta'ala lalu ngambi siti tulang kerigai lelakinya temunya ia lalu ngalit ke abi ya baru. Ayat ke-22, ia ngagak tulang kerigai lelakinya nyadi siku mensia ti induk lalu mai induk nya ngagaya. Lalu ayat ke-23, ko lelakinya tu baru sama segetah sama sedarah ngau aku saum isi saum tulang ngau aku nya kebuah ia dikumai induk laban ia digagak hari tubuh lelaki. Ayat ke-24, nya kebuah laki ninggal ke apa indaya lalu begulai ngau bininya ngambil ke seduai nya di setubuh. Ayat ke-25, seduainya sama belak telanjai tang tajak pihak seduai ndak malu. Lalu tu aja ungkup bagi dua, lalu kita dekat sesambung lagi ba ari ke bukai. Lalu terima kasih, lalu puji Tuhan.